Abdul Ghani Lukman, lahir di Ampera 12 Mei 1995, umur 25 tahun, adalah pemain sepak bola Indonesia asal Maluku Utara berposisi penyerang yang saat ini memperkuat Persekat Kabupaten Tegal pada kompetisi Liga 2 2020. Abdul Ghani Lukman mengawali karirnya di tim PPLP Maluku Utara. Pada kompetisi Liga 2 2017, dia bergabung bersama Persibas Banyumas dan berhasil mencetak gol pertamanya pada saat bermain imbang 1-1 melawan PSKC Ciamis di Stadion Satria pada tanggal 3 Agustus 2017. Pada kompetisi 2019, Abdul Ghani Lukman bergabung bersama tim Persekat Kabupaten Tegal dan berhasil mengantarkan tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Tegal itu promosi ke Liga 2 2020 untuk pertama kalinya. Pada musim ini, ia berhasil menjadi top skor kedua di bawah Sahrudin Irwan dengan torehan 5 gol, termasuk gol krusialnya pada pertandingan leg kedua putaran regional Liga 3 2019 melawan Persebi Boyolali yang akhirnya membawa tim Persekat melaju ke putaran nasional.